Assalamualaikum, welcome back to Kotimah Channel. Kali ini Kotimah Channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya. Kali ini Kotimah Channel berbagi resep cara membuat es cemui, minuman legendaris. Bahannya ada roti tawar yang diiris-iris teman-teman, terus bawang merah goreng, kacang goreng, terus ada santan, ada gula. Langsung kita lanjutkan cara berikutnya. Caranya ya, santannya dibuat kuah dulu. Jangan lupa di tombol subscribe dulu ya, Kotimah Channel ya. Apikan dapur berantakan. Kita rebus dulu. Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya Kotimah Channel ya. Cara membuat es cemui, minuman legendaris peninggalan nenek moyang. Kita masukkan gulanya teman-teman. Diaduk-aduk. Apikan dapur-dapur jelek ya. Sampai mendidih. Cara selanjutnya ini, kuahnya sudah ada jadi ya teman-teman ya. Cara membuat es cemui, minuman legendaris. Kemudian kita masukkan rotinya. Oh, biar cantik. Terus kacang. Kacangnya sedikit saja teman-teman. Terus bawang gorengnya sedikit saja. Sudah jadi deh. Es cemui legendaris sudah jadi deh. Jangan lupa ditombol subscribe dulu ya nih minumannya. Jangan lupa ditombol subscribe dulu ya. Like, comment, dan share. Terima kasih sudah nonton Kotimah Channelnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.